Assalamualaikum guys. Anwar Ibrahim mengatakan bahawa subsidi yang terbaru sekali adalah sedekah. Subsidi ini ni apa? Bantuan kerajaan, sedekah kerajaan. Kerajaan bagi sedekah. Menurut definisi dalam bahasa pustaka, subsidi ialah bantuan berupa wang atau kebendaan, biasanya daripada kerajaan, yang diberikan kepada sesuatu pihak tertentu, contohnya rakyat dalam konteks dalam negara Malaysia. Dan saya rujuk banyak jurnal-jurnal, tulisan dalam ekonomi dan sebagainya, tidak ada perkataan sedekah pun dalam kenyataan ataupun pengertian definisi yang terkini. Jadi definisi mana PMX bawakan bahawa subsidi itu adalah sedekah? Itu yang pertama. Yang kedua, kepada PMX, kamu duduk macam itu adalah janji kamu mahu mengangkat kehidupan rakyat Malaysia lebih baik. Tapi kita lihat semua, kawan-kawan semua boleh setuju dengan saya, bila jadi pada menteri ni, kerajaan kamu baik menaikkan cukai, cukai pukal, semua rakyat terkena, tidak kira orang miskin, golongan maha kaya dan sebagainya. SST naik 6% dan 8%, cukai LVGT, apa lagi? Cukai ke atas perkhidmatan, logistik 6%, dulu 0%, sang naik 6%. Yalah, tak pula kamu sebut itu untuk golongan maha kaya, untuk orang miskin tak terkesan, tak ada pula sebut, kan? Tapi kamu buat juga. Nah, hari ini Datuk Sri, kamu sebut subsidi ini sedekah, cukup memalukan. Nombor tiga, Datuk Sri, dulu you sebut kerajaan UMNO BN, saya dengar ini dulu lagi. Kamu sebut dulu kerajaan UMNO BN beri subsidi kepada rakyat, bunyinya hina. Kalau dengan korporat berinsentif nampak cantik, okey je. Tapi sekurang-kurangnya dulu kerajaan tak pernah hina rakyat, mengatakan sampai ia adalah sedekah, seolah-olah rakyat yang nak subsidi ini adalah peminta sedekah. Jadi adakah kami ini, rakyat yang berada di bawah ini, yang mengharapkan subsidi ini adalah peminta sedekah? Benarkah begitu, Tuan Sri? Kenapa begitu bongkak, angkuh, sombong, berlagak, menghina rakyat di hadapan majlis rasmi TVET? Itu majlis rasmi TVET. Kamu buat macam majlis politik. Na'udzubillah min zalik. Dia ketagih sangat ke nak ada pembangkang ni, Tuan Sri? Teguran Profesor Jomo yang latest adalah kerajaan dilihat terlalu fokus dengan beberapa bentuk subsidi kepada rakyat miskin, seolah-olah terlupa yang lebih utama adalah bagaimana untuk mengatasi ketirisan subsidi yang tidak ditangani dengan efektif oleh kerajaan. Maksudnya, kerajaan tak buat dengan proper lagi Tuan Sri untuk tangkis subsidi, ketirisan subsidi, terus nak tarik subsidi to sell dan sebagainya. Sejak kamu naik jadi Perdana Menteri ni, baik naik cukai atau tarik subsidi, tak ada idea baru. Perasan tak kawan-kawan untuk tambah semua negara? Kamu buat apa? Rafiq Zamli buat apa? Kawan-kawan di kabinet buat apa? Soalan yang penting yang mesti rakyat tahu, tarik subsidi sel ini, apa jaminan golongan rakyat miskin tak terkesan? Dalam keadaan kerajaan berkira-kira nak umum apa nama tu, penyasaran subsidi di sel ditarik ini, harga barang dah pun naik, industri. Dengar keluhan peniaga-peniaga di bawah ni, IKS sebagai contohnya naik dah. Sehingga sebagai contoh, sebagai Abang D Nasi Ayam kata 50% kenaikan kos, food cost beliau telah naik 50% pada bulan Mei. Siapa nak tanggung? Dan selepas ini terkesan dengan domino effect bila dilaksanakan penyasaran subsidi. Datuk Sri tahu tak benda-benda semua ni? Tak fikir ke you, Datuk Sri, dengan kerajaan ini tentang kesan langsung? Sebab apa kamu tak fikir? Sebab kamu semua dapat minyak free, kereta free, tol kamu free, semua kamu free. Kamu tak fikir rakyat langsung di bawah ni? Betul tak? Setuju tak kawan-kawan? Kalau korang setuju, komen di bawah apa pendapat anda tentang perkara ini, ucapan Datuk Sri Ibrahim bahawa subsidi itu adalah sedekah, cukup-cukup mengguris perasaan kita sebagai rakyat yang benar-benar mengharapkan subsidi ini terus diberikan secara tuntas dan tenang. Suat Baro, komen di bawah.